Musik adalah pengalaman hidup. Bila kau membuatnya kaku, maka sama saja kau menghancurkannya. Ya, nampaknya Robert Plant memahami hal ini sejak awal. Pengaruhnya adalah, para musisi berkelas seperti Elvis Presley, Gene Vincent, Professor Longhair, dan Robert Johnson. Mereka adalah orang-orang yang akan mengubah cara bernyanyinya setiap saat. Plant tampaknya tak pernah mengambil pelajaran vokal formal. Dia belajar dari orang-orang yang dia kagumi, dan mereka adalah penyanyi blues otodidak yang penuh perasaan. Robert Plant tidak ragu menyanyikan hal-hal yang berbeda secara live. Dalam sebuah pertunjukan live, dia mampu mencapai nada tinggi yang sama seperti David Coverdale ketika dia dan Jimmy Page membawakan lagu Shake My Tree. Lalu, bagaimana sekelumit cerita tentang salah satu legenda rock yang satu ini? Yuk kita bahas. Dilahirkan dengan nama Robert Anthony Plant pada 20 Agustus 1948 di Bromwich, Staffordshire, Inggris. Robert Plant menjadi tertarik untuk bernyanyi di usia muda dan menemukan inspirasi di Elvis Presley. Pada tahun 1966, Plant meninggalkan sekolah untuk memulai karir bermusiknya. Dia tampil dengan sejumlah grup sekitar waktu itu dan menunjukkan bakatnya untuk menangani musik blues. Dengan drummer John Bonzo Bonham, Plant membentuk Band of Joy. Dia juga merekam beberapa single R&B untuk rekaman CBS sendiri, tetapi mereka gagal menarik banyak peminat. Pada tahun 1968, Plant direkrut oleh gitaris Jimmy Page untuk New Yardbirds, dan dia pada gilirannya merekomendasikan Bonham kepada Page. Anggota keempat dari grup ini adalah bassist keyboardist John Paul Jones. Setelah sebuah tur singkat sebagai New Yardbirds, band dengan cepat mengganti nama mereka dengan Led Zeppelin. Singkatnya, band ini kemudian merilis album pertama mereka Led Zeppelin 1 pada tahun 1969, yang mendapatkan tinjauan yang beragam. Led Zeppelin mendapatkan penggemar dengan vokal mentah yang kuat dari Plant dan karya gitar yang menawan dari Jimmy Page. Mereka menghasilkan suara dengan campuran hard rock dan heavy metal yang menarik, sembari menggambar inspirasi dari jenis musik lainnya. Album kedua mereka, Led Zeppelin 2, tahun 1969, menampilkan Who'll Tell Off, Ramelon, dan Heartbreaker. Who'll Tell Off mencapai tempat nomor 4 di tangga lagu pop, dan album ini mencapai puncak tangga lagu pada akhir tahun. Di belakang layar, Plant menulis bagian besar lirik. Pada tahun 1970, Led Zeppelin merilis Led Zeppelin 3 yang lebih dipengaruhi musik folk yang menampilkan single hit Immigrant Song. Album keempat grup ini tidak diberi judul, hanya menampilkan satu set simbol rahasia di sampulnya. Beberapa melihatnya sebagai karya terbaik mereka dan menampilkan lagu legendaris Stairway to Heaven, salah satu lagu rock yang paling banyak diminta sepanjang masa. Lagu 8 menit ini mendapat inspirasi dari mitologi Celtic, sedangkan kompleksitas musik dan liriknya telah membantu umur panjangnya. Dengan Houses of the Holy pada 1973, Led Zeppelin terus mengalami kesuksesan komersial yang besar. Album ini mencapai puncak tangga lagu dan menampilkan hit The Year Maker. Selain rekaman mereka, Led Zeppelin adalah band dengan salah satu aksi live paling populer saat itu, di mana para anggotanya terkenal karena cara berpesta mereka. Namun, pada tahun 1977, Plant mengalami kerugian pribadi yang besar. Ketika dia pergi tur di Amerika Serikat, putranya yang berusia 6 tahun, Craig, meninggal karena infeksi virus secara tiba-tiba dan tak terduga. Kematian Craig menghantam Plant dan keluarganya dengan keras. Dia membatalkan sisa tur dan Led Zeppelin melanjutkan hiatus selama 1,5 tahun. Singkatnya, kembali bekerja pada akhir 1978, Plant dan teman-teman bandnya mulai merekam Into the Outdoor, yang terbukti menjadi album terakhir mereka. Mereka sedang mempersiapkan tur ketika John Bonham meninggal di rumah Page di luar London pada bulan September 1980. Ya, Bonham dilaporkan tersedak sampai meninggal karena muntahannya sendiri, setelah pingsan akibat minuman keras di malam hari. Berkabung karena kehilangan teman mereka, Plant, Page, dan Jones memutuskan pada bulan Desember di tahun itu bahwa Led Zeppelin tidak dapat melanjutkan tanpa Bonham. Pada tahun 1982, Plant meluncurkan karir solonya dengan Pictures at Eleven yang bernasib baik di tangga album. Dia kemudian merilis The Principle of Moment tahun 1983 yang dikenal dengan single mellow Big Loud. Merekam dengan Page, gitaris Jeff Beck, dan gitaris produser Neil Rogers, Plant menyanyikan vokal utama untuk proyek kolaboratif
yang dipengaruhi R&B yang diberi judul The Honey Drippers Volume 1 tahun 1984. Kelompok ini memiliki dua single yang sukses, Balada Sea of Love dan yang lebih uptempo Rockin' at Midnight. Bersatu kembali dengan Page dan Jones, Plant membawakan kembali hari-hari Led Zeppelin-nya di konser Live Aid Benefit pada 1985. Dia merilis upaya solo lain, Second and Third, tahun itu, di mana dia bereksperimen dengan gaya hip-hop. Pada tahun 1988, Plant bergabung dengan Page dan Jones untuk konser khusus yang diadakan untuk menghormati ulang tahun ke-25 Atlantic Record dengan putra John Bonham yakni Jason Bonham untuk mengisi drum. Dia juga merilis Now and Then sebagai tanggapan atas permintaan penggemar untuk materi Led Zeppelin dan berkontribusi pada debut solo Page, Outrider. Plant melanjutkan untuk merilis Manic Nirvana pada 1990 yang menerima ulasan kuat dalam perjalanan ke tempat nomor 13 di tangga album dan menjelajahi suara yang lebih sederhana pada Fate of Nation tahun 1993. Dia kemudian bersatu kembali dengan Page untuk No Quarter, Jimmy Page and Robert Plant Unleaded 1994. Dan pada tahun 1995, Led Zeppelin dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame. Pada tahun 1998, Plant dan Page mengeluarkan album studio baru Walking into Clarksdale. Rekaman ini mendapat sambutan hangat dan membuat pasangan ini memenangkan Best Hard Rock Performance Grammy untuk Most High. Setelah hiatus panjang, Plant kembali pada akhir tahun 2001 dengan album solonya Dreamland. 2 tahun kemudian, ia memulai debut 66 to Timbuktu, sebuah kompilasi 2 disc yang didedikasikan secara eksklusif untuk karya dari karir solo Plant, termasuk Tall Cool One dan Upside Down. Plant mendapatkan beberapa ulasan terbaik dari karir solonya untuk Mighty Rearranger tahun 2005, yakni menggabungkan irama Afrika, blues, rock, psychedelic, dan balada Celtic. Ia menciptakan kumpulan lagu-lagu yang terdengar mentah-mentah, relevan, dan yang paling penting, ngerock. Robert Plant juga berkolaborasi dengan Alison Krauss di album Country Folk Rising Sun 2007. Rekaman itu dengan cepat menjadi penjualan teratas di Amerika Serikat dan memenangkan 5 Grammy Awards, termasuk penghargaan untuk Album of the Year dan Record of the Year untuk Please Read the Letter. Bersatu kembali dengan anggota Led Zeppelin lainnya yang masih hidup, Plant tampil di acara tujuan khusus pada tahun 2007 untuk Ahmed Ertegun Education Fund, yang dinamai dari salah satu pendiri Atlantic Record. Tiket terjual habis dengan cepat untuk pertunjukan. Sebuah konser penuh pertama oleh Led Zeppelin dalam 27 tahun setelah kematian Bonham. Pada bulan Juli tahun 2009, Plant menerima penghargaan khusus. Dia diberi gelar Commander of the Order of the British Empire untuk jasanya ke bidang musik. Setelah konser yang sangat sukses, rumor berputar tentang kemungkinan tur dan album reuni Led Zeppelin. Meskipun Plant telah menolak upaya untuk melakukannya, namun dia tetap sangat aktif dengan materinya sendiri, menyusun sebuah grup baru di bawah nama lama Band of Joy untuk tur pada tahun 2010. Album self-titled mereka dirilis pada bulan September dan dinominasikan untuk 2 Grammy Awards. Plant kemudian mengambil alih sebagai frontman grup lain, Sensational Space Shifters, menandai kembalinya musik yang lebih berorientasi blues. 2 album studio pertamanya yakni Lullaby and Diseaseless Roar 2014 dan Carry Fire 2017, keduanya mengumpulkan ulasan yang kuat dari para kritikus. Namun, di tahun 2014, seorang wali untuk hak-hak dari musisi Randy Wolff mengajukan gugatan yang menuduh bahwa Led Zeppelin telah mengambil intro untuk Stairway to Heaven dari kliennya. Menurut gugatan itu, Zeppelin telah melakukan tur bersama kelompok milik Wolf, Spirit. Pada saat itu, sebuah lagu dengan progresi akord yang identik dengan lagu Stairway dirilis. Namun, pada Juni tahun 2016, seorang juri memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa Zeppelin telah mencuri materi tersebut. Robert Plant bukan hanya penyanyi yang bagus, tapi dia adalah seorang penyanyi brilian. Plant ibarat seorang pesenam dalam hal teknik dan seorang seniman yang suka berubah-ubah. Dia sering melompat dari satu vokal register ke vokal register lainnya, membuat penampilannya begitu atraktif. Robert Plant mampu mengendalikan stamina dan mengontrol kualitas suaranya dalam konser yang berlangsung selama berjam-jam. Di antara banyak penyanyi rock, hanya sedikit yang bisa menyamai intensitas emosional Plant.
dia adalah pasangan sempurna untuk gitar Jimmy Page yang emosional. Yang membuat Led Zeppelin besar bukan cuma karena mereka bisa menirukan audio rekaman yang sudah mereka buat bertahun-tahun sebelumnya, tapi karena mereka bisa selalu membawakan musik mereka ke tempat yang baru dengan penjiwaan yang penuh. Oke, sekian dulu ya, dan salam rock and roll!